Halo MBTEK Lover, jadi kali ini Nabila lagi ada di Museum Angkut Kota Batu Malang bersama AIM MBTEK 2019. Di Kota Batu ini sudah tercatat 110 peserta mobil modifikasi dan bertempat di Museum Angkut. Di Museum Angkut terdapat mobil-mobil klasik yang dipadukan dengan mobil baru yang sudah dimodifikasi oleh peserta. Pengen tahu kelanjutannya gimana? Yuk langsung aja! Kesan-pesannya ikut event ini, Mas? Kesan-kesannya puas. Jadi dengan MBTEK ini nanti para pemotif-pemotif lainnya juga akan bisa mengikuti dan lebih semangat lagi dalam memodifikasi mobil-mobilnya. Selamat ya, Ibu. Ini untuk kesan-pesannya dalam event ini, ada Ibu? Untuk kesannya, saya terima kasih sekali. Ini kedua kalinya untuk mengikuti acara. Yang pertama di Surabaya di TP, yang kedua ini di Malang Museum Angkut. Kesannya saya sangat berterima kasih untuk MBTEK. Di kesempatan ini saya mendapatkan juara kedua untuk MBTEK. Kesan-pesan untuk event ini gimana, Mas? Kesannya cukup baik ya. Jadi saya lihat MBTEK ini cukup eksis ya. Setiap tahun ada kegiatan-kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada kami pencinta seni modifikator ya, terutama khusus untuk interior, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Jadi itu tadi keseruan rangkaian acara dari AIM MBTEK di Museum Angkut Kota Batu Malang. Kalian jangan lupa untuk nge-subscribe, like, dan share di YouTube channelnya MBTEK TV. Dan sampai jumpa di kata-kata berikutnya. Saya Nabila, pamit undur diri. Bye!